orang atas agamanya. Ayyuslaba illa suliba, bahwa dicabut kecuali dicabut. Maksudnya apa? Sekiranya ia akan diselewengkan, ya Allah, niscaya ia akan diselewengkan. Kalau memang Allah pengen selewengkan dia, kalau memang Allah pengen cabut dia Islamnya, imannya, Allah akan cabut. Artinya apa? Jangan kita merasa aman ya atas agama kita. Kita harus waspada, waspada, dan waspada dari ya segala bentuk kejahatan keimanan. Duduk di majelis ta'lim itulah solusinya. Duduk di majelis ta'lim, Pak. Memang takwa, takwa kepada Allah. Takwa enggak bisa kalau enggak bisa diraih dengan ngaji, harus ngaji. Ngaji. Dengan ilmu, pakai ilmu. Pakai ilmu, kalau pakai ilmu insya Allah kita selamat insya Allah. Waqad kana salafus salihu, dan sungguh adalah salafus salih rahmatullah alaihim, semoga rahmat Allah tercurahkan kepada mereka, fi ghayatil khawfi, salafus salih itu berada dalam puncaknya rasa takut, min khatimi su'i, daripada akhir keburukan, mati su'ul khatimah, ma'asolai a'malim, padahal ma'azorob ma'amudab salahin salahin mudab ilah ini zorob, ya jumlahnya menjadi hal, padahal baik amal-amal mereka, waqilati zunubihim, dan sedikit dosa-dosa mereka, tapi mereka berada dalam puncak rasa takut su'ul khatimah. Hatta qala ba'dhum, sehingga berkata oleh sebagian mereka, lau urida alayyal mautu alal islami bibabin hujrati wa sya'adat bibabin dari yakni sya'adat fi sabilillahi lakhtartul mauta alal islami ala babil hujrati ala sya'adati ala dari. Lau urida, jikalau aku, jikalau didatangkan alaya kepadaku al-mautu alal islam, mati dalam keadaan islam, bibabil hujrati, di pintu satu bilik, satu kamar, ya, wa sya'adati, dan mati syahid, bibabil dari, di pintu rumah, yakni asy-syahadata fi sabilillah, maksudnya mati di jalan Allah. Lakhtartul mauta, ini saya aku pilih mati alal islami, di dalam keadaan Islam, ala babil hujrati, di depan ya kamar, di depan bilik, ya, ala syahadati, atas mati syahid, ala babil dari, di dalam pintu rumah. Kenapa begitu? Li'anni, karena bahwasannya aku lah adri, aku enggak tahu. Ma'allazi ya'ridu, apa yang akan datang liqalbi, bagi hatiku, fima bainal ujrati ila babi dari, pada apa yang ada di antara, di antara kamar milik, kamar ila babi dari, kepada pintu rumah. Ya, pintu kamar, dalam kamarnya, keluar mati sabilillah, jangan ambil risiko dah, yang penting mati Islam, yang penting matinya husnul khotimah, jangan ngejar mati syahid, ternyata enggak sampai gitu. Artinya apa?
kita selalu waspada dan waspada daripada ya setan-setan yang akan menggoda kita. Setan itu selalu godain kita. Makanya kita perlu seorang pembimbing, yaitu guru. Guru yang mana? Guru yang min ahlil khusyah, min ahlil ilmi, min ahlil wara. Cari yang guru begitu. Ya. Saya tidak mengatakan saya demikian. Ya. Kita berusaha dan berusaha. Berusaha dan berusaha. Berusaha dan berusaha terus kita. Nanti akan dibimbing. Dan ikutin bimbingan guru, ikutin, ikutin. Kalau kita jadi murid seorang guru tuh ikutin. Jangan enggak diikutin, kalau enggak diikutin sama kita ke dokter disuruh minum obat, kagak diminum obatnya. Agak sembuh-sembuh. Dokter doang. Jadi ke dokter minum obatnya, insya Allah sembuh tuh. Dokternya disenyumin aja. Harus minum obatnya, gitu. Liani karena bahasanya aku enggak tahu. Karena bahwasanya aku la adri, enggak tahu malazi ya'ridu, apa yang akan datang li qalbi, bagi hatiku, fima bainal ujrati ila babi dari, pada apa yang ada di antara kamar hingga ke pintu rumah. Jangan-jangan di tengah-tengah mati dalam keadaan enggak iman. Jadi kita ngaji, bapak-bapak, ibu-ibu, kita amalin. Jangan kita kata kitab kayak begini, kita enggak mau dengerin, kita enggak mau jalanin, jangan. Walaupun bertentangan dengan diri kita, apalagi sama saudara kita, apalagi emang lebih jauh lagi. Sekalipun dengan diri kita, kalau kita salah, bilang kita salah. Jangan kita pejamkan mata, tutup telinga, tak mau memperhatikan, jangan. Jadi ketika kita ngaji, dapat di dalam kitab penjelasannya, yakinilah Allah sedang memberikan petunjuk kita. Waqala akhuru, berkata oleh ulama yang lain, li ba'di ikhwani, kepada sebagian saudaranya, iza hadaranil mautu, apabila hadir kepadaku oleh kematian, fa'ud 'inda ra'si, duduklah engkau di kepalaku, di sisi kepalaku duduk, wanzur, perhatikan, amati dengan seksama, fa'in ra'aitani, maka jika kau lihat aku, qad mutu, sungguh mati, alal Islam, dalam keadaan Islam, fa'khuz jami'a ma ma'i fabi'hu, maka ambil olehmu sekalian apa yang ada bersamaku, lalu jual dia. Masya Allah, sudah jual. Wa khuz bihi sukkaran, dan ambil olehmu dengannya yang tadi tuh yang sudah jual, sukkaran, gula, walauzan, buah badam, buah Arab nih. Wa farriku, bagi-bagiin itu buah-buah tadi yang dibeli tadi, ala sibyani, kepada anak-anak kecil, bagiin. Ya, kalau aku mati begitu ya. Dia mesen nih, wasiat. Tapi wa in ra'aitani, jika engkau lihat aku, qad mutu ala ghairi zalika, sungguh aku telah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, selain demikian berarti su'ul khatimah. Kalau kau lihat aku mati dalam keadaan su'ul khatimah, fa'alim min nas, kasih tahu orang. Li yusalli 'alayya man arada an yusalli 'ala basiratin. Ya, supaya ya, yang dia mau sholat ini, supaya menyolatin atasku oleh orang yang ingin ia mensolati ala basiratin,
dalam keadaan atas mengetahui, dalam keadaan basirah mata hati, maksudnya mengetahui. Kasih tahu. Kasih tahu. Kalau aku mati dalam keadaan suhul khatimah. Masya Allah. Kasih tahu kalau aku mati dalam suhul khatimah. Waqad ya, wa kana qad zukira lahu alamatun. Wa kana qad zakara lahu alamatan yu'rafu biha al-farqu bainal amrayni. Dan sungguh adalah beliau telah menyebutkan baginya akan tanda. Yu'rafu bihal farku, yang dapat diketahui dengan tanda itu akan perbedaan bainal amrain, di antara dua perkara. Qala, yang ia berkata, faraitu, lalu aku melihat dia, qad mata, sungguh mati, alal Islam, dalam keadaan Islam. Wa fa'ala ma amarahu bihi minatasaduki ala siwani, dan ia melakukan apa yang ia perintahkan dia dengannya daripada bersedekah kepada anak-anak kecil. Jadi sebelum meninggal sudah wasiat. Kalau aku mati husnul khotimah, ini hartaku. Kamu ambil, kamu beli makanan-makanan, kasih kepada anak-anak. Wa hikayatun fi dzalika katsiratun masyhuratun. Cerita mereka tentang demikian itu banyak, masyhur. Wallahu a'lam bishawab.